Oke, jumpa lagi dengan Dua Danas ya. Di video kali ini masih di game Counter Strike. Ya, di video kali ini gue mau nge-review akun. Ya, ini admin di Discord gue ya. Ya, ini ya udah lama lah ya, udah kenal lama ya. Akun ini mau dijual ya. Akun ini mau dijual. Terus yang punyanya mau pensi ya, namanya James ya. Kenal lah kalian, kalau anak Discord sih pasti kenal ya. Terus ya, gue mau review ya isinya apa aja ini si akun ini ya. Yang pertama kita langsung lihat hero-heronya dulu apa aja ya, karakter-karakternya. Gue filter SSR dulu aja ya, gue filter ke SSR dulu ya. Jadi kita lihat SSR-nya apa. Terus yang awaken dulu, nggak bisa pos, nggak bisa juga ya. Rarity harusnya yang awaken dulu ya. Ini F1-nya kok di sini ya. Ya udahlah, gue langsung aja ya. Awakennya Nayubin, Hilde, 3, Yuna, Xiaoyun, LSY, 5 ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. F1 yang terbaru udah ada juga. Terus ini Yumina sama yang gratisan. Jadi awakennya lengkap ya. Lengkap ini awakennya. Nayubin, Hilde, ini Hilde yang rilis pertama. Terus Yumina rilis kedua. Habis itu Yuna ya. Yuna, terus ya ini gratisan Xiaoyun. Habis itu Xiaoyun, Lee Xiaoyun. Habis itu terakhir F1 ya, bener ya, ada semua ya. Ini lengkap. Awaken unitnya lengkap. Terus SSR biasanya ya, SSR biasanya Lyudmila ini dari itu kayaknya ya, dari counterpass ya, dari counterpass. Ini ada Twin juga dari counterpass kayaknya. Ini counterpass juga, Lily juga, Nensui juga ya. Sisanya ya Cina, Antonov, Nanahara, Titan, Chifuyu, Shaolin, John Mason, ini boleh dibilang lengkap sih. Terus ini ya, Niall Bluesteel, Seraphel juga ada, Veronica ada, Sigma, Janus, Edelmetner, lengkap lah. Ifrit ada, admin, alt admin Swordman ada, ini juga kayaknya lengkap ya. Gue harus lihat di mana ya, Overflow. Terus ini unit-unit keduanya ya, unit-unit kedua kayaknya lengkap deh ini deh, lengkap banget ya. Liumi, yang Harim, semua lengkap deh ini deh. Alex segala ada, kayaknya lengkap ya. Gue harus lihat di collection kali ya, lihat yang nggak punyanya apa gitu ya. Coba gue lihat di sini ya. Employee bisa difilter nggak yang nggak punya apa gitu? Nggak bisa ya. Kita paling filter ke sininya kali. Ya ini karena kalau ini kan belum ini ya, belum. Oh ini dia nggak punya. Lee Xiaoyun biasa nggak punya. Ini yang Harim belum rilis kan. Terus ini Taras ya. Estak kok Taras. Estak. Terus ini ya si Frederick nggak punya juga. Tapi nggak terlalu oke ya. Ini siapa ya? Mesin kolektor. Kok gua ini gua udah mulai vakum kayaknya pas era perilisan ini ya. Gua udah nggak tahu tuh. Ya kurang itu doang paling yang nggak punya ya. Kapal sekarang, kapal Lex Superior, Kamizumi, New Detroit, Ohio, Enterprise. Kapal-kapal barunya belum ya, Matador juga belum ya, Matador, Albion, Coffin Six belum semua ya, belum dibikin semua ya. Cuman bahannya mungkin udah ada kali, baru bikin kapal segitu sih harusnya, bahan kapalnya harusnya sih udah ada ya. Coba kita lihat hangarnya ya, harusnya udah bisa lah. Ntar, hangar ships construction ya, mana pencet ending. Oh, udah bisa. New kok new semua sih, not enough material. Lipnir armor. Terus yang baru-baru, yang baru-baru Matador. Oh, harus ada operation dulu ya. Kalau Coffin 6 memang Coffin-nya harus level 100. Terus ini ada ACT 320 dungeon tuh construct. Ada syarat-syarat yang belum sih. Material kurang dikit kalau mau bikin Albion. Matador juga udah bisa. Secara bahan bisa ya, cuman belum kelar ininya aja ya, requirement-nya ya. Stage-nya belum dikelarin. Terus apalagi ya? Sisa ini, sisa tiket. Kita lihat di gacha kali ya. Ini counterpass, ini dia beli ya, counterpassnya udah komplit sih. Ini akunnya si James ini counterpassnya nggak pernah lewat ya.
sampai ini edit twin, terus sampai ini juga dibeli juga ya, si siapa, si Lily ini juga dia beli juga, counterpassnya lengkap. Terus tadi gue mau ngomong apa sih? Oh, gacha di sini ya. Di sini tiket biru sisa 114. Terus 1600 ya untuk ininya ya, untuk tiket itemnya 1600 ya, dikit lagi lah. Dikit lagi udah bisa PT ya. Enggak sih, belum sih. 200 kali 3000 ya, ada setengah lagi. Tapi 2 minggu dapat lah ya. 2 mingguan dapat lah perilisan weekend baru, kayaknya bisa dapat PT ya. Bisa, kalaupun PT itu ya bisa dapat sih. Kemungkinan kan perilisan ini kalau nggak salah itu ya, replacer ya, replacer queen sama queennya di gacha ya. Queennya di gacha, kingnya gantiin ini kalau gua nggak salah ya. Jadi pokoknya ini replacer tuh keluar semua. Bishop segala macam itu keluar semua. Oh iya, gua lupa. Unit SR bagusnya ya sekarang ya. Lupa gua. Masa SSR doang ya yang dibahas. Ini ada ya, Rifleman ada. Terus ini kan unit-unit biasa lah ya, unit-unit biasa. Rivet, Shieldman ada, Old Admin lengkap ya. Old Admin lengkap, Mone ada. Ini glitch, ini kayaknya gue era udah pensiun ya, udah vakum ya gue ya. Terus Taras, siapa lagi yang bagus-bagus ya? SR ya, Hansorim, glitch, OA Rifleman. Yang Bannermaid cuman ini doang ya, Mone ya, sama siapa ya, kok gue lupa ya. Ya pokoknya ini kalian lihat sendiri lah ya. Oke lah ya, ini udah mentok nih. Evelyn, terus Sylvia, terus si ini udah mentok, siapa, Gabriel Jun ya, udah mentok semua. Ya udah oke lah ya, udah oke banget nih akun sih ya, tinggal tinggal lanjutin sih, yang udah beli tinggal lanjutin ya. Gauntlet gue belum intip udah sampai mana, mungkin udah mulai kendor juga ya mainnya ya, udah mulai kendor juga. Kalau ini sih udah mentok yang ranknya ya, ranknya di platinum 3 masih ya, masih di platinum 3. Oke lah, masih oke ya, masih oke banget. Platinum 3 ya udah standar lah, nggak jelek, nggak bagus juga ya, pokoknya middle lah untuk PVP-nya, middle. Terus ini masih ada quartz, masih ada 20.000 ya, masih banyak. Terus ini udah dibeli belum ya? Penasaran gue. Si ininya classifier, oh udah beli ya, udah dibeli. Ya udah, paling gitu aja ya. Nah ini apalagi ya yang perlu gue bahas ya? Story udah sampai mana ya? Operationnya udah sampai mana? Episode 6 sign masih belum ya, masih belum full ya, masih belum dimainin yang 6-nya. Terus supply operation sekarang udah sampai mana sih? Oh ini harus dev 50 ya. Ini kan kita kemarin kan terakhir sampai sini, ini harus ada syarat tersendiri ya. Ini masih ada syarat-syarat lagi. Talent recruitment masih sama. Ini juga udah mentok. Red suppressor udah mentok ya. Udah mentok semua. Terus simulation ini ya sama, masih sama kan simulationnya. Set story kan sejak diulang lagi mungkin ya. Ini kan harus ngulang lagi. Challenge sudah sampai mana ya? Challenge stage 3 belum dimainin. Terus counter chase nggak bisa dilihat ya, nggak perlu ya. Free contract masih X1 ya, free contract. Oh iya, operator kita bahas operator juga ya. Management unit operator lupa dibahas ya. Sigma, wow dapat dupe-nya lumayan, ini bisa di ini ya, bisa di skillnya bisa dipindah ya. Terus bisa dipindah, ditambah bukan dipindah, kalau dipindah pakai yang unit yang setara bisa. Ada Lena, Olive Park, Lee Seo Yun ya, mantep ya. All ininya udah oke ya, operatornya udah oke banget. Punya 4 ini udah oke banget kok, punya 4 ini udah oke banget. Paling PR apa ya, PR paling kapal sih, tinggal beresin stage PVE, terus bagusin, bikin kapal yang bagus, terus
udah sih, udah nggak ada PR lain sih, paling ya tinggal dimainin aja ya. Abis itu kalau mau mainin Gauntlet sih udah oke banget ya, ngelihat squadnya sih udah mau pilih, tinggal pilih ya yang di band siapa, tinggal pilih, tinggal sesuaiin juga. Equip belum kita lihat ya, equip ya, equip coba ya kita lihat equipnya di storage ya, di storage gear kita filter bisa nggak yang di equip. Nah yang di equip enhance lah. Nah cooldown udah tier 6 semua ya, tier 6 nya banyak ya, meshnya ya ada berapa nih, udah banyak lah, udah nggak kehitung ya, udah oke lah pokoknya ya, equipnya juga udah oke lah, inilah udah oke banget, tier 6 nya udah banyak ya, Gordias udah oke lah, udah aku equipnya ya. Kapal ya, tadi PR nya kapal sih, ya udah nih tinggal dimainin aja ya. Terus gimana nih caranya ya, nanti kontak personnya atau kalian bisa ke Discord gua langsung, cari aja namanya JS gitu ya, pokoknya dia moderator lah di Discord gua, bisa kalian percaya sih. Atau kalau kalian nggak percaya mau lewat gua sebagai middleman juga boleh gitu, tapi kayak lagi gua nggak mungut biaya apapun, jadi cuman sebagai perantara aja, nggak ada biaya apa-apa, tenang jangan khawatir kalau misalkan kalian nggak percaya sama yang punya, tapi layak dipercaya lah orang, dia jadi moderator di Discord gua kok gitu ya, nggak ada alasan kalian untuk nggak percaya. Tapi kalau ya gua nggak bisa nyalain kalian untuk nggak percaya, kalau nggak bisa maksa kalian untuk percaya, tapi kalau kalian nggak percaya, kalian mau gua sebagai penengah silahkan, tanpa dibungut biaya apapun intinya gitu ya. Jadi nanti kontaknya gua taruh di pin komen lah, gua taruh di pin komen ya. Ya udah itu aja. Kalau kalian berminat, ini akun udah menurut gua udah mantep sih, mantep banget ya. Tinggal nerusin aja, udah jadi lah, gitu ya. Nggak perlu repot-repot lagi, intinya gitu. Oke kalau gitu, terima kasih James yang udah percayain akunnya untuk gua tawarin jual. Terus buat kalian juga yang udah nonton atau yang tadi kalian langsung minat, langsung hubungin aja orangnya. Kalau gitu gua pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya, supaya kami semangat membuat konten-konten baru. Silahkan klik tombol like jika suka dengan video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua.